சாயோ. அஸ்ஸலாமு வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. சலம் சந்தன் மகாத்மா. Kami siap membantu solusi kesehatan Anda. Mau bukti? Ayo bergabung bersama kami. Mara join. Mahatma bukan bahasa India, akan tetapi singkatan dari Maju Sehat Bersama. Senam Mahatma didirikan oleh Bapak Gaji Ahmad Rifai MBA dengan niat suci untuk mengajak orang lain menjadi sehat dengan cepat, murah, dan aman. Mahatma, berbagai penyakit fisik yang sudah terbukti bisa diobati dengan waktu yang sangat cepat melalui latihan Senam Mahatma. Di antara penyakit yang bisa diobati seperti penyakit asma, sesak napas, alergi, mah atau gemuk, darah tinggi, darah rendah, jantung, kencing manis, diabetes melitus, kencing batu, ginjal, liver, ambeien, sinusitis, migran, vertigo, lemas sawat, masuk angin, bengkelinu, cepat lelah. Bahkan dengan ikut latihan Mahatma, emosi akan stabil, terkendali, dan mampu mengendalikan diri. Demikian juga dengan penyakit stres akan hilang, kita akan menjadi tenang, damai, dan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Mahatma. Dan tak kalah pentingnya, kita akan terbebas dari diguna-gunai orang. Meji, terhindar dari santet, teluh, dan terhindar dari dipelet oleh orang lain. Inilah Mahatma. Untuk mencapai kesehatan yang luar biasa tersebut, Mahatma melatih kita dengan tiga kekuatan andalan daripada Senam Mahatma ini. Apa itu? Yaitu, satu, kekuatan jurus, dua, kekuatan nafas, tiga, kekuatan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan jurus terdiri dari 10 jurus dasar yang mempunyai manfaat yang luar biasa terhadap kesehatan kita. Kekuatan jurus itu adalah berfungsi melancarkan peredaran darah, memperkuat organ tubuh, membunuh bibit penyakit, mengaktifkan antibodi, dan menormalkan metabolisme tubuh kita. Yang kedua, kekuatan nafas. Kekuatan nafas ini dilakukan dengan nafas segitiga, nafas tarik, nafas tekan, dan nafas buang, dipusatkan 2 cm di bawah pusat. Kekuatan nafas ini, apabila kita bisa mengatur pernapasan secara benar, maka bisa mengaktifkan bioenergi di tubuh kita. Pada akhirnya, kita bisa mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik di diri kita maupun di diri orang lain. Kekuatan yang ketiga adalah zikrullah. Inilah kekuatan yang paling dahsyat. Zikrullah, selama kita melaksanakan jurus demi jurus, kita selalu diingatkan pelatih untuk zikir, zikir Allah, Allah la ilaha illallah. Kenapa? Karena dengan berzikirlah hati kita akan menjadi tenang, sehingga muncul sifat kasih sayang, selalu bersyukur, merasa damai, merasa bahagia, dan selalu bergembira karena kita diajarkan selalu tersenyum sambil tepuk tangan. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd 28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Apa kata Allah? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang dan bahagia.
itu lebih mendalam, mari bergabung bersama olahraga pernapasan Mahatma maju sehat bersama. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.